Umat Islam terdahulu bukan sahaja kuat beribadah tetapi menggabungkan teknologi dalam ibadah. Inilah kisah kecanggihan Masjid Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Kerajaan Osmaniyah. Masjid Sulaimani dibina antara tahun 1550 hingga tahun 1557. Ia dibina di atas salah satu tujuh bukit, The Seven Hill di Istanbul. Ketua arkiteknya bernama Mir Marsinan. Pada waktu itu, ribuan lilin dan ratusan lampu minyak digunakan untuk menerangi ruangan dalam masjid yang luas. Bagi mengurangi impak pencemaran dari asap lilin dan lampu minyak tersebut, Mir Marsinan mereka cipta ruang dalam masjid dengan kebolehan pergerakan udara, air circulation, untuk menyalurkan asap atau jelaga tersebut ke bilik penapisan udara sebelum dilepaskan ke ruang udara kota Istanbul. Sisa pencemaran daripada asap tersebut kemudiannya dibuang melalui pancuran air, dan selepas itu air tersebut digaul dan dikacau untuk menghasilkan dakwat bermutu tinggi yang digunakan untuk penulisan dan kaligrafi. Dakwat tersebut juga berupaya mencegah serangan kumbang atau serangga yang boleh merosakkan buku. Justru ini dapat mempertingkatkan jangka hayat manuskrip Osmaniyah. Maknanya orang zaman itu bukan hanya fikir buat bangunan bagi siap untuk solat sahaja, tetapi bertanggungjawab menjaga muka bumi dari pencemaran. Bahkan sisa bahan buangan itu ditukar menjadi manfaat untuk kegunaan bidang penulisan. Hasil penulisan dari dakwat yang disaring dari asap lilin dan lampu minyak menjadi sangat berkualiti untuk menjaga manuskrip penulisan. Inilah cara orang dahulu berfikir. Mereka bukan hanya berfikir untuk menunaikan ibadah, tetapi dengan sebab ibadah mereka kreatif menghasilkan teknologi yang berguna untuk umat Islam. Mari kita menjadi seperti umat Islam terdahulu yang mereka itu dapat melihat di dalam ibadah ada nilai kemajuan dan penciptaan yang boleh dihasilkan. Sepatutnya dengan lingkungan ibadah yang sentiasa kita lakukan, kita akan berjaya menghasilkan sesuatu. Sebagai contoh, azan yang dikumandangkan perlukan sound system yang canggih. Sepatutnya umat Islam menciptanya, bukan hanya menjadi pengguna. Pakaian untuk solat sepatutnya dibuat oleh orang Islam. Pergi haji, sepatutnya pengangkutan itu dibuat oleh umat Islam. Tetapi kita gunakan pengangkutan yang dibuat oleh orang lain. Banyak lagi teknologi yang boleh kita hasilkan hanya dengan mengisi keperluan ibadah orang Islam. Bukanlah di sini maksudnya esok kita sudah perlu menyiapkan kapal terbang kita sendiri, mencipta sound system kita sendiri. Bukan itu maksudnya. Apa yang cuba disampaikan di sini, mari kita ubah pemikiran kita dulu bahawa Islam dan penciptaan adalah kembar seiras yang tidak boleh dipisahkan. Sepatutnya kitalah bangsa pencipta, bukan pengguna semata-mata. Ayuh kita transformasikan pemikiran kita agar kembali menjadi pengisi muka bumi, bukan pengguna semata-mata. Buatlah sesuatu yang boleh ditinggalkan untuk kebaikan umat Islam, sama ada penciptaan, penulisan, kreativiti, perfilman, karya dan kajian. Semoga semua itu boleh menjadi pahala untuk kita setelah kita mati. Allah berjanji tidak akan menyia-nyiakan segala usaha baik yang kita tinggalkan. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha. Aku tidak akan mensia-siakan amalan kamu sama ada lelaki ataupun wanita. Ali Imran 195. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.